Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Battle All Star. Jadi guys, ini game baru 1 minggu rilis di PlayStore Indonesia. Gamenya main sistem server, jadi kan tinggal pilih mau server yang mana. Jadi kalau kalian yang mau main ini game, nanti statuskannya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Di sini kita disuruh pilih karakter, ada cewek maupun cowok. Cuman ya gini aja nih guys, jadi nggak bisa didandanin dan langsung aja kita tulis nama. Kalau yang cowok itu kelasnya swordsman, kalau cewek pastinya mage. Oke. Gamenya bahasa Inggris cuy. Coba bahasa Indonesia aja ya lumayan lah. Lumayan cepat mahamin. Mission start. Kill mobs. Oke. Udah. Boss Aspeas. Karakternya chibi ya. Bosnya jamur cuy. Main sistem CP juga. Mudahan aja guys, ini nggak ada VIP-nya, biar seru aja kalau dimainin. Kita langsung pakaikan equipment, tambah status langsung. Tag 2. Udah guys, ini langsung jalan sendiri. Kita lihat ya, ini main city-nya atau kotanya. Oh, banyak ya fiturnya. Ada satu ST juga nih, kalau kalian mau beli lumayan hadiahnya. Top up-nya ini maksimal sampai 25.000 diamond yang kalian harus beli. Lumayan tuh hadiahnya, lumayan. Bag-nya kita baru main loh, nggak usah cek-cek bag lah. Tank-nya dia masih jalan sendiri. Dungeon-nya ada elite, start contest, ninja training, Graveran, Valor Trial, Island Treasure, King's Tower, sama Dragon Ruin. Ini guys, di HP saya layarnya kepotong setengah, jadi nggak full ya. Buat kalian yang HP-nya rada kecil, itu pasti full satu layar ya, karena ini mungkin HP-nya kepanjangan. Kita quick exchange. Kan dia jalan sendiri tuh, jadi kita lihat hero-nya. Oh, harus di stack 9 dulu, jadi masih ada 6 stack lagi yang kita harus kerjakan. Biar aja dia jalan dulu. Ini kostumnya ya, bisa kalian beli nih, 15.000, ini juga 15.000, ini 45.000, kan ada 150.000. Makin ke kanan makin mahal ya kostumnya. Cannya atau bangunan yang di belakangnya dia tuh bisa diganti, cuman belum ada. Oke, langsung di quick exchange. Dah, bossnya juga udah mengikutin. Game kayak gini nih santai aja cuy. Nah, kita ke quest. Oh, misinya langsung kebagi dua ya, ada yang daily, ada yang achievement. Pastinya kalau daily sama achievement, hadiahnya lebih bagus di achievement lah. Tanknya kita lawan boss. Ini mapnya mutar-mutar aja kah? Kalau mutar-mutar aja, ya berarti gitu-gitu aja. Habis itu main sistem kayak elemen gitu atau class ya. Jadi swordsman tuh buat lawan apa tuh kayak roh gitu, roh tuh buat lawan es. Terbalik guys. Bentar. Yang roh kuat sama swordsman, es kuat sama yang roh, swordsman kuat sama yang drag, drag kuat sama es. Nah gitu. Terbalik tadi gue bacanya coy. Ini kostum. Oh, kostumnya bisa dipinjam, tapi nggak bisa dipakai di gameplay ya, karena harus beli. Tadi sudah saya lihatkan ya. Ada exchange-nya juga.
yang di sini yang bikin heran kenapa ada Hero Blitz, ada Dragon Ball, ada dari Naruto, ada dari Death Note. Maunya apa coba? Topnya level 20, ini level 30, arena stack 22. Revenue-nya kita disuruh spend tadi udah ya. Yang sampai 25.000 tuh. Wah, makin mahal 50.000. Ini ya pokoknya serba mahal lah. Udah will 80 atau 800. Kita aja loh enggak punya apa-apa, cuy. Tank 6. Lawan bos utama. Pendarahan ya. Tapi masih menang kita dong. Pluto kemas. Kita di Konoha, cuy. Oh iya, tadi stack di stack 1 sampai stack 6 di Konoha. Maunya apa? Coba. Oh, skillnya kita aktifkan. Kalau mau ngaktifkan lagi, guys. Kita lewat dulu. Quick extend. Skillnya. Oh, level 20, 40. Kalau yang pasif? Yang pasif level 30 sama unlocked 1. Lawan bos, ini bosnya apa, cuy? Apa itu guys, tekorak? Dungeonnya belum kebuka ya. Jadi kita di Main City aja. Gak ada hadiahnya kah? Legion juga belum kebuka. Ya jadi awalnya cuman gini-gini doang, cuy, itu. Menyelesaikan stack-nya terus-terusan sampai ya kebuka semua dulu lah, kalau bisa dibilang. CP 8.000. Settingannya nggak ada ya, cuman bahasa nih ada Inggris, Thailand, sama China. Wih deh, ada ketemu Luffy. Oh, tim kita aktif. Dan katanya main sistem grade ini, guys. Kita cek ya. Dia masih jalan. Update. Oh, tidak bisa, guys. Lebih dari level 9 karena ngikutin ini ya, karakter utama. Ini game, ini artifact, ini atlas. Nah, ini katanya ya. Ada dari Sailor Moon. Astaga. Ada One Piece juga nih, Bleach. Ada Conan. Ada Sakuragi juga, ada Robin, kocak coy. Ada Haruhi juga. GG coy. Karakter anime juga ya. Kakashi dong. Ini dari itu apa sih? Kenapa sensei ya di sini juga gitu kan? Ada Kenshin juga, ada Hinata, ada Sun, ada Ikki si apa ini? Onyx Android 18. Final Fantasy. Ini itu ya, apa sih yang temannya Chun-Li itu, Chun-Li, Ryu, Ken, itu nah
kita bisa lihat karakternya. Oh, ini karakternya guys, tuh ada Mikoto juga. Kira aku Sakura gimana? Soalnya Sakura lagi yang pemain basket dulu pernah tayang di RCTI. Oke. Gamenya ada nyendat nih guys. Kita bisa bawa karakter tadi ada 6 ya, tingkat 2 ya. Saya klik deng. Ini ID deploy. Nah, 6 ya yang bisa bantuin kita di dalam pertandingan dan main sistem grade. Ada SSS, SSR, SR, R, dan N. Jadi tinggal di up aja. Nah, karakternya tuh saya nggak tahu ya dapatnya dari mana. Kalau dari gacha sih dari gaming cuy. Ini buat naikin levelnya. Kalian tinggal ngumpulin ya sampai 125 poin nih hadiahnya. Lumayan. Nggak ada lagi. Kita lanjut ke stack udah. Leader tinggal di event gitu aja. Ini tinggal di up nih. Udah ya mentok. Leadernya minta diapain nih? Oh, equipment. Yeah. Quick exchange. Ada login selama berapa ini guys, 3, 4, 5, 25 hari dan ada akumulasinya juga. Kita bisa dapat shard nih buat dapatin karakter di Death Note yang hantunya tuh ya. Ada daily nih guys, sek. Money sek. Udah. Ada apa lagi nih guys, filenya nggak ada dapat apa-apa nih. Habis itu friend 15 day. Oh ya, jadi naikin aja dulu ya levelnya setinggi mungkin. Oke, dadah.